anda semua, selamat datang ke channel Koko Chi. Kali ni Cik Kihan nak kongsi tentang ni pula. Kenapa tu Ina? Tanda pagar hashtag wanita berdikari yang dinyatakan pelakon Datin Paduka Ina Azman, 27 tahun. Seolah-olah memberi bayangan dia sedang menanggung masalah peribadi. Menerusi beberapa perkongsian di Instagram story, ibu kepada dua anak itu meletakkan tanda pagar itu dalam hantaran video yang dimuat naik. Dalam masa yang sama, Ina turut memohon orang ramai untuk tidak bertanyakan mengenai soal pribadinya. Tolong jangan tanya mengenai personal saya. Hari ini, saya perlu gembira sebab esok adalah hari penting untuk saya, tulisnya. Dalam hantaran berbeza, Ina dikatakan bakal melancarkan sebuah produk kecantikan hari ini apabila berkongsi testimoni yang berjaya dicapai pembantu rumahnya. Terdahulu, tindakan Ina berkongsi hantaran video memaparkan dirinya menangis beserta emoji patah hati di Instagram story menimbulkan tanda tanya. Bukan itu saja, Ina atau nama sebenarnya Ainur Sakina Azman turut berkongsi ayat berkaitan menghargai seseorang dalam hantaran lainnya dalam Insta story-nya. Ina bertemu jodoh dengan Datuk Paduka Kaiser Gourmet Abdullah pada tahun 2014. Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan anak kembar iaitu Karl Karif dan Ariana Aubrey. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.